tanggal 28 Mei, tepat tengah malam, kita akan membeli Happy Meal Steve. Pastinya kalian tonton video ini sampai habis guys. Duduk dengan santai, tekan tombol subscribe, karena satu subscribe kalian bisa mendadak menjadi orang kaya guys ya. Jangan subscribe, kalian akan dicari. Jadi guys, kita sudah mempersiapkan beberapa alat-alat seperti garam dan pedang ya guys ya, untuk kita berjaga-jaga jika Steve atau Hero Brand ini datang berkunjung ke rumah kita lagi guys. Tapi ini beneran terjadi, Steve beneran datang. Ini Steve atau Hero Brand, coba kalian komen di kolom komentar ya guys ya. Nanti aku bakal kasih love komen kalian. Dia terus menghantui kita guys. Kita tidak punya pilihan lain selain melawannya. Tapi ketika kita lawan guys, ini yang terjadi. Guys, aku ingat kemarin ya guys ya, pas kita tuh main drone, pas kita tuh nemuin si Steve. Nah, jadi CCTV ini katanya dia tuh bikin Happy Meal. Dan aku bakal coba buat beli ya guys ya. Apa sih sebenarnya yang ada gitu guys ya. Siapa tahu kita bisa memunculkan Steve-nya lagi. Itu, tapi ntar dulu guys. Itu Steve atau Hero Brand ya guys ya. Coba kan komen di kolom komentar ya guys ya. Waktu ini tuh kita bener-bener dikejar. Untung aja kameramen kita selamat ya guys ya. Kan pas dia bawa kuantum, tas, babak belur dia guys ya. Hampir dia meninggoy guys, kita selamatkan guys. Nah, jadi kita bakal coba buat beli Happy Meal-nya guys ya. Buset, beneran ada guys. Ih, harganya 800 ribu, buset dah. Mahal kali guys. Beli aja guys, kirim sekarang. Yes, bisa guys. Kita tinggal tunggu ya guys ya. Kurang lebih 30 menit lagi sampai Happy Meal-nya kesini guys ya. Ini buat yang belum tahu ya guys ya, yang baru nonton video ini, pastinya kalian tekan tombol subscribe yang warna merah, atau kalian akan dicari Hero Brand. Nah, jadi guys ya, kalau di Minecraft itu biasanya Hero Brand itu adalah Steve, yang dimana dia dirasukin sama arwah jahat. Jadi dia kerasukan gitu, dan namanya dia adalah Hero Brand. Matanya putih, dan dia memiliki kekuatan dewa. Dia bisa terbang, dia bisa mengeluarkan jurus apapun yang ada di Minecraft. Jadi pokoknya Hero Brand ini karakter yang dibikin Notch, yang sangat overpower parah guys. Jadi bener-bener sakti sekali Hero Brand ini guys ya. Aduh, semoga aja kita gak kenapa-napa kali ini guys. Kemarin yang apa ya terakhir guys ya, SpongeBob. Beneran keluar SpongeBob guys. Apa gara-gara kita sering bikin konten Happy Meal ya guys. Jadi semua hantu-hantu tuh beneran datang ke sini pengen viral ya guys. Ah, sebisanya setan. Jadi guys ya, kita tuh gak boleh takut sama setan guys. Nah, kita punya rencana nih. Aduh, kelemahannya Hero Brand apa ya di Minecraft ya? Pedang Minecraft. Kita bawa pedang Minecraft guys. Jadi pedang Minecraft yang diamond. Jadi kelemahannya satu-satunya si Hero Brand adalah pedang diamond. Pedang Frost Diamond ya guys ya. Kita pakai itu. Terus kita pakai apa lagi guys? Frost Diamond juga bingung guys ya. One hour later. Kita lempar garam guys. Kalau si Hero Brand atau Steve ini dia kesakitan kalau kita lempar garam, berarti dia itu iblis. Kalau dia kita lempar garam tidak kenapa-napa, berarti dia itu monster atau makhluk yang sangat mengerikan, yang memiliki skill khusus. Kita bakal coba guys. Kita cari bocil dulu guys di bawah guys. Ini udah sekitar 15 menitan ya guys. Kita harus nyari-nyari cara gimana caranya kita mengalahkan si Hero Brand atau Steve ini guys. Cil, aku punya sesuatu yang sangat luar biasa Cil. Apa? Aku barusan ngebeli yang namanya itu Happy Meal Steve. Apaan tuh? Set gimana itu? Happy Meal Minecraft. Tadi aku hidupin lampu dulu guys. Jadi kita tinggal nunggu 30 menitan di si kulil ini. Eh, banyak sekali barangnya di sini guys. Banyak banget. Jadi gini Cil, aku punya rencana. Kan kemarin pas kita beli Happy Meal SpongeBob, kan keluar SpongeBob beneran. Editor kita hilang satu lagi. Iya. Total berapa udah hilang editor kita guys? 19 kameramen kita hilang Cil. Gak tahu kita diculik di mana tuh. Gimana kalau kita misi mencari editor kita guys? Okay. Kalau kalian setuju kalian komen di bawah ya guys ya. Nah jadi Cil, kan ada Happy Meal nanti. Kita harus bikin rencana dulu apa gimana? Bikin rencana dulu. Rencananya kayak gimana? Kamu ada ide gak? Ada. Apa itu? Beli Happy Meal-nya. Ya kan aku udah beli Happy Meal-nya, gimana sih bucil nih? Pedang Minecraft Diamond Frost. Aku juga udah mikirin itu Cil, yang lain lah yang belum aku pikirin Cil. Jadi kan kelemahannya Steve atau Hero Brand kan pedang diamond. Iya. Masa pickaxe? Ya iya, pickaxe. Pedang aja. Udah, kita bikin rencana dulu Cil, sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi guys. Ayo Cil, keluar Cil. Aku punya rencana Cil. Kita seperti biasa memiliki rencana yang sangat luar biasa dan sangat epic sekali. Apa? Dan tidak akan terkalahkan Cil. Dan ini rencana kita tuh pasti paten semua, paten kali nih. Nah yang pertama kan, kita bakal tunggu Happy Meal-nya dulu Cil. Happy Meal-nya datang. Ya kan? Happy Meal-nya datang. Baru kita unboxing Happy Meal-nya. Apa sih sebenarnya yang ada di Happy Meal? Apakah ada jajanan-jajanan busuk, atau ada wasiat-wasiat, atau ada senjata-senjata yang sangat berbahaya? Kita bakal lihat. Iya, iya. Nah setelah itu, setelah kita unboxing Happy Meal, biasanya ada tulisan Happy. Iya, ini tulisan Minecraft tadi aku lihat. Minecraft. Happy Meal Minecraft ini. Nah, terus Cil, kita jaga-jaga dulu nih ketika kita unboxing. Kan biasanya kalau kemarin, kejadian kemarin kalau kita lihat lagi kembali, itu kan kita diserang tuh sama SpongeBob tiba-tiba, kan aneh kali. Aku punya rencana. Kita harus siapkan pedang yang namanya itu pedang apa? Minecraft. Pedang Minecraft, guys. Pedang Minecraft. Pedang Minecraft diamond ya, guys ya. Kan ini sangat opis sekali. Dia. Pedang ya kotak-kotak, aku juga tahu. Gitu. Ya emangnya lu mau gambarin? Bisa lu, besok baru jadi kau. Nih kayaknya 10 menit lagi sampai nih ojolnya Cil. Nah setelah itu kita bakal taburin garam Cil. Taburin garam guys, ini garam guys. Kita taburin garam guys, biar hilang dia iblis-iblis ini guys. Biar takut soalnya guys. Sama bawang kali Cil, tapi bawang bau Cil. Kamu mau pegang gak? Enggak. Bawang guys, kita taburin guys. Di depan-depan pintu ya guys, di depan-depan pintu kita taburin. Baru guys, kalau emang Hero Brand ini muncul ya guys ya,
nih misalnya nih, ini tuh Hero Brine yang sangat OP nih, atau Steve yang OP nih guys. Nah, kayak gini bukan bentuknya, Cil. Iya. Nah, ini guys, ini matanya tuh kan bersinar-sinar tuh, set-set. Nah, kayak gini, Cil. Kan seram sekali. Kau lihat dari gambar udah seram sekali. Nah, kalau dia beneran muncul, kita fight atau cabut? Fight. Fight, guys. Kita bakal bertarung, guys. Oh, kita iya. Bakal fightin, Cil. Nih, bocil nih ya. Bocil, nih pedang. Ini Frost Diamond, ini pedang guys. Kita bakal fight melawan ini dari Hero Brand guys. Wow, incredible. Jadi ini rencana kita guys. Jadi kita tinggal tunggu dulu ojolnya lama sekali guys. Kita chat dulu guys. Bisa lagi seduk sebentar nih guys. Sampai guys. Kita tunggu ya guys ya. Oke, kau ambil pedang Minecraft dulu kecil. Yes. Pedangnya ini kayaknya mempan sekali buat melawan Hero Brand sama Steve itu guys. Apa ini? Ayo. Apa? Latihan. Ya. Ish, ngajak nantang. Ajak tantang bocil guys. Ayo cil. Mau bertarung guys. Sing 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 sing. Wah, sudah guys, ini aku mah udah pro player guys. Gak perlu latihan lagi guys, sudah jago guys. Pimpinnya kita tunggu dulu guys ya. Udah capek kok, Cil? Udah. Cil, udah sampai, Cil. Udah sampai, ayo, buru. Kamu guys. Bang! Mas! Udah. Lagi-lagi guys, lagi-lagi Cil. Mas-masnya gak ada. Ini mau makan kucing. Tadi. Ya, dari tadi nih guys. Tadi. Dari tadi nih, Cil. Mana guys? Jangan-jangan di depan rumah lagi ditaruh kah? Ya tadi. Kita cek dulu ya guys. Tadi di depan kita. Mana? Mana Cil? Itu. Tidak ada guys. Itu. Sudah sini kali guys. Ada Cil. Tidak ada guys. Coba kita cek dulu ke sini guys. Paket. 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 Tidak ada guys. Tidak ada woi. Duh, kok jendelanya kebuka guys? Woi. Hah? Tidak apa nih? Woi. Woi, ini dia, Cil, ini dia Cil. Buset, di dalam sini ternyata guys. Woi, nanti tutup ya, suruh orang tutup woi. Waduh guys, kok dia bisa buka kayak gini guys. Wah, ini udah antara monster sama iblis ini guys. Saru ini guys, sudah. Tutup motor lagi kah? Wah, emang aneh sekali guys. Aku pun gak tahu guys, kira-kira ini antara hantu sama iblis jadi satu ya guys ya. Hampir sama guys, kita bakal buka guys. Buset, isinya Cil. Oh my god. Oh my god. Buset, Cil. Guys, kalau kita lihat ya guys, ini ada tulisan Minecraft, Happy Meal. Happy Meal kayak gini. Coba kalian komen siapa dari kalian yang sering beli Happy Meal ya guys ya. Terus di sini ada gambaran Steve-nya sama Minecraft guys. Ini ada creeper, Cil. Waduh. Waduh. Ini bertanda apa, guys? Ada creeper, guys. Jangan-jangan bisa meledak di dalamnya, Cil. Buset, ini juga ada creeper-nya, guys. Enggak mungkin kalau jual Happy Meal itu enggak ada sesuai gambarnya. Pasti ada, guys. Ini ada Steve-nya juga, ada creeper-nya juga. Buset. Dah. Dari di sini juga sampai wah, niat banget nih, guys. Minecraft sampai dalamnya itu isi tulisan Minecraft ya guys ya. Di sini juga guys, isi Minecraft juga guys. Bener-bener keren banget ya guys ya. Trend kita bakal memang. Buka guys. Buka nggak? Kak. Pasti yang kalian tekan dulu tombol subscribe yang warna merah guys ya. Kalau nggak kalian akan dicari. Kita lihat guys, kita bakal push. Baru aku buka itu guys. Nyamuk otak kau kayak gitu punya nyamuk Cil. Iya nyamuk itu. Kita buka guys ya pelan-pelan saja. Eh santai lah kocil. Buset. Mau? Mau. Apa buset, ada ayam Cil. Ada. Wow, ada ayam Cil. Wah. Wah, ini bisa dimakan kan nih ayam. Wih, jangan nih chicken yang ada di Minecraft. Mau nggak? Mau. Mau. Coba makan. Hmm. Enak Cil. Enggak. Coba. Hmm. Buset. Hmm. Awas kok nanti gue jadi creeper gimana Cil? Hati-hati kau yang bisa coba jadi creeper. Kagak lucu Cil. Dipakai saus lagi bocil guys. Saus biar enak. Oke, kita lihat bocil mau makan. Ini dimakan lo beneran sama bocil guys, kira bohongan. Ih, ada lagi guys, masih banyak guys. Kau habiskan dulu lah, enak Cil. Aku juga pengen sebenarnya lapar guys, tapi nanti kalau bocil makan, aku makan, nanti kita berdua jadi creeper, siapa yang nolongin? Kagak lucu Cil. Bocil. Itu bunyi apa sih, ketek-ketek-ketek-ketek? Tuh, jangan-jangan itu, tahu gak kamu bunyinya creeper kalau ada? Dan! Masih mau kau habiskan? Atau kasih Zeus? Kasih Zeus aja. Kasih Zeus. Zeus! Zeus! Lagi tidur si Zeus guys. Makan aja Zeus. Makan aja Zeus. Iya sih mau benar. Zeus guys makan guys. Zeus makan.
Wih, makan ini, ya guys. Cil. Sini juga mau. Wah, ini berarti makanan beneran yang dibikin sama si Steve. Buset guys, makan dia si Zeus guys. Ayo Cil, kita ambil lagi yang lain guys. Masih banyak lagi guys di kotak Minecraft ini. Wih, kita dapat apa lagi nih Cil? Wow, kita dapat buku Minecraft. Buset, apakah ini menandakan kalau Herobrine itu terdapat di inti bumi? Ini adalah inti bumi guys. Apakah inti bumi itu panas? Wah, bisa jadi kan gravitasi Cil. Kita lihat guys. Wih, kan bumi guys. Biasanya kalau tahu nggak kalian bumi Minecraft itu kayak gimana kotak-kotak? Jangan-jangan ini dia rahasia-rahasia Minecraft guys. Wah, ini kayaknya terlarang ya guys, nggak boleh dibaca sama bocil-bocil guys. Kalau kalian udah cukup umur baru kalian boleh baca Cil. Kita simpan dulu Cil. Kita ambil lagi guys. Waduh, susah kali nih Cil. Bukannya Cil? Buset. Oh my god. Kok keluar cahaya matanya Cil? Buset. Buset. Woi, keluar lagi Cil. Woi. Bos. Bos. Udah enggak ada lagi guys, udah habis guys. Suara apa tuh? Buset guys. Jangan-jangan ini kayak kemarin boneka voodoo itu Cil. Iya. Ih, seram sekali guys. Kok bisa nyala? Ini tadi Cil. Buset. Ini sangat OP sekali nih Cil. Si Steve Cil. Cil! Kenapa Cil? Woi! Woi! Pasir aja! Kok hilang guys? Buset! Buset dah! Woi! Woi! Kok hilang guys? Buset dah! Cil! Wah, kita harus coba buat bawa gini dulu guys, alat-alat kita guys. Gimana nih? Pedang? Kita siap pedang? Ini kita boneka. Wush! Wush! Gerak sendiri guys! Gerak sendiri guys! Tangannya kalian lihat! Wih! Wih! Cil! Woi! Kita jalan ke depan sini guys. Waduh. Waduh Cil, kita kayaknya harus menyiapkan beberapa alat-alat Cil. Kita lihat dari CCTV bagaimana. Kita lihat dari CCTV guys. Jangan lukul. Cil, jaga pintunya Cil. Ganjel pintunya pakai pedang. Mantap. Jangan di sana. Aku akan mencari sebuah dulu guys. Kalau dia enggak kompak ya guys, berarti ini tuh adalah monster mitologi yang masih hidup ya guys. Si Steve ini guys. Ini Steve atau Herobrine guys, coba kalian komen ya guys. Ini negara guys. Garam guys, let's go. Kita bakal siram dia langsung aja kita siram Cil. Ayo Cil. Buset deh guys. Cil. Udah siap? Nanti misalnya Herobrine di depan. Kau gitu Kina? Ya. Ini bocil, kau jangan kayak gitu Cil. Jangan dianggap remeh. Mentang-mentang kau belum diserang sama Herobrine, kau berani-beraninya lempar kayak gitu. Nanti kau ditangsi kan baru tau rasa kau. Cus kayak balon. Kayak balon? Emang balonnya kayak mana? Yakin kau? Yakin. Pas coba komputer. Nih, kena. Kan udah gue bilang apa easy peasy, jangan kayak gitulah. Yus alukat. Nah, coba kau. Kita cek dulu guys. Kita cek dari sini Cil. Dari belakang aja Cil, jangan dari depan Cil. Jangan satu guys. Nanti dia masuk sini balik Cil. Kita jangan lagi Cil, biar gak bisa masuk Cil. Ayo Cil, come on! Right! Cil, kita bisa kita garam lagi Cil. Ada gak ada Cil? Wush, ada Cil. Wush, perang deh guys. Masa aja Cil. Woy, kakak, awas. Ini aku Cil. Ayo Cil. Awas ya, ini Cil. Cil, gue mau semua barang ini Cil. Ibu Cil, minggir. Shoot. Wush, coy. Buat. Cepet. Sekali lagi. Cil, kita harus pakai double ini tutupnya guys. Aduh, gimana dia ya? Tutupnya di bagian sana guys. Tutup. Pokoknya, gak ada satu pun jalan yang bisa dilewati sama Steve ini guys. Buset. Kunci guys, kita nggak tahu apa yang terjadi guys ya. Wih, itu dia Cil. Buset, itu dia guys. Tutup Cil. Ini guys. Push, sorry guys. Push. Hati-hati Cil, hati-hati. Kita, push. Tutup Cil. Ya. Push. Cil. Apa kamu Herobrine? Kamu sudah membeliku, kamu sudah memanggilku, berarti aku adalah. Buset! Siap-siap kau Cil, dan aku udah siap garam, kau Cil udah siap. Tapi jadi kita kasih garam gak mau Cil. Gimana guys? Maksudnya kalau dikasih garam langsung bilang. Siap-siap Cil, siap-siap garam guys. Pulanglah kamu Herobrine! Ya Herobrine sama Steve Cil, Steve! Siapa kau sebenarnya? Aku adalah Steve yang berubah jadi Herobrine. Aku akan tinggal di sini. Buset, otak kau tinggal di sini Cil. Buset. Gimana nih Cil? Dia tinggal di sini apa kita harus kalahkan dia Cil? Kalahkan. Apa gimana? Cil, aku punya strategi. Kita garam, kamu serang. Gimana? Kamu jangan macam-macam. Sampai gila. Gimana Cil? Aku akan tinggal di sini selamanya.
Lah tadi itu aja dibilang Cil. Ayolah Cil. Tadi kita siap-siap guys. Wush, 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 wush. Kita harus bakar ini guys, cepat-cepat guys. Gimana ya? Di luar guys, di luar guys, ayo guys. Tunggu, tunggu, tunggu. Bisa. Kita bakarnya guys, tunggu guys. Bahaya nih guys. Steve berbahaya nih. Like video ini 100.000 like lebih guys, atau kalian yang akan dicari. Oh bye. Kita bakar ya guys, apapun yang terjadi guys. Goodbye Steve. Say goodbye man. Tangannya gerak sendiri guys. Tangannya tuh benar-benar gerak sendiri cuy. Tuh, tangannya gerak guys. Goodbye Steve. Steve.